perbuatan jahat tak muncul begitu saja. Perbuatan tercela selalu datang dengan setumpuk alasan yang nyata. Ya, dimulai dari pergaulan yang jahat mengakibatkan pikiran yang jahat. Tak terkendalikan, itu akan menggugat kehendak diri sehingga melakukan apa yang salah, menjadi penjahat dan menciptakan kejahatan di kehidupan. Kejahatan satu sudah dikerjakan, pikiran bergerak memikirkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Pikiran jahat yang tak terkendali itu sangat menakutkan karena menjadi bom waktu yang sangat mematikan. Awas, pikiran jahat itu sangat mengerikan. Karena itu belajarlah untuk selalu memahami nilai-nilai berbudi pekerti tinggi. Jangan pernah berpikir bagaimana menghabisi lawan dan meniadakannya, tapi berpikirlah bagaimana bisa menjadikan lawan jadi kawan dan bersahabat dengannya. Pikiran jahat akan membuat Anda menjadi penjahat yang menakutkan dan susah berubah. Tapi pikiran yang baik akan menolong Anda menjadi seorang yang luar biasa. Pikiran jahat bisa membuat seseorang berpikir untuk membalas dendam terhadap apa yang ada di sekitarnya. Suami, istri, orang tua, anak menjadi bejat karena membiarkan pikiran jahat bersarang di otaknya. Bertumbuh berkembang sehingga tak terkendalikan, pikiran jahat berkuasa menghabisi manusia. Awas, pikiran jahat, ia datang dan pergi, tapi selalu meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Awas, pikiran jahat, ia memberikan penawaran-penawaran menarik, tapi sungguh mematikan. Jangan terjebak, tapi bijak, supaya Anda tak terus mengiyakan pikiran jahat, tapi berkata tidak pada pikiran jahat, melawannya dan tak mewujudkannya. Maka dengan demikian, Anda pasti selamat. Atau saat ini Anda sedang berpikir hal yang jahat, berhentilah dan jangan lanjutkan. Pikirkan yang baik, dapatkan masa depan. Bersama saya, Bigman Sirait.